ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbah Tojin, ini saya peringatkan kepada jenengan, nggih. Saestu, karena janggal bagi Amin, mustahil bagi Amin, adalah sebuah ilmu. Sebuah ilmu yang disampaikan 30 butir pakar jamaah. 30 butir itu loh, untuk memagari dari CRK. Itu kok anehnya kok, setelah itu tersebar kok diambil kembali, alasannya apa Mbak? Kok diambil kembali, dan di daerah juga tertentu orangnya, bakal wakil, bakal imam desa aja enggak dapat. Itu kan sebuah ilmu Mbak. Lah CRK wis ngeser bola balik bola. Iku jangan-jangan yang melarang itu disebarkan di dalam jamaah itu juga CRK Mbak. Ngono lho Mbak. Nek pager kuwi nek sing kuat kan dipageri. Dan genah kabeh dalile ngono lho Mbak. Niki saya peringatkan jenengan Mbak. Ngoten lho. Saya peringatkan untuk diperingatkan kepada Bapak Imam. Ngoten lho Mas kula. Kalau itu ilmu, ya seharusnya di-share ke dalam jamaah. Masing-masing jamaah tahu karena itu pakar. Nah, Mbak, 30 butir loh. Aku juga belum nyenggol, Mbak. Aku tuh pernah dikasih satu, Mbak. Tapi dikasih itu tanya, maknane nopo niki, Mbak? Lah aku oleh kondi 30 butir, Mbak. Oh, iya. Maknane ngene. Ono macan sing lapar dicul ning nggone kandang medus iku tidak lebih beringas dibanding orang yang kepengin duwe kedudukan nang nggone agama, kepengin bondo donya apa meneh ngono Mbak Sitoke, lali aku. Ganti. Nggih, Mbak Yai. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Jadi itu pertanyaan sangat dalam niku. Pertanyaan sangat dalam. Nah, niku ya. Sing kula maksud niku pun dijadikan hukum. Nah, yang 30 niku pun dijadikan hukum farqul jamaah. Niku kangge mageri jamaah. Betul nggih. Ojo ditabrak mager niku. Nah, tapi sing hukum niku sing 40 sing 5 niku. Wong sing dadi nang farqul jamaah niku wong sing mboten iso nglakoni 5 bab niku, 5 perkara niku. Ya sabar mung ngaji pun bela pun to atap pun jamaah, farqul jamaah. Nah, wis wis sabar jamaah wis taat wis bela tapi mboten ngaji nggih jahiliyah nggih farqul jamaah niku maksude. Ya, lah sak niki dengan ayat 30 poin niku orang menjadikan itu menjadikan itu hukum pokoknya wong sing kena 30 wis farqul jamaah ini yang salahnya di sini. Nah, menjadikan ijtihad dijadikan hukum. Nah niku nggih alhamdulillah aja kalau khairu. Assalamualaikum Mbah Cenggot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mungkin tapi belum jelas itu Mbak. Saya tanya kepada imam-imam itu, anu Mbak, betul jelas nih bu, ditarik meleleh. Mau kulo gitu, dereng motor separuh, dereng kok. Lah kok jangan-jangan saya ngetok no, iku wong JRK mas aku ngono.
Lainnya sebuah ilmu yo disampaikan ke jamaah supaya tahu. Kalau bukan ilmu, kenapa disampaikan ke dalam jamaah? Oh, jadi umpet no. Aku bilang gitu. Kulo ngitirin, kulo ngiacing balen ini kan nyuwun meleh. Lah, gue imam desa buka duwe gue. Boten gak ada mbah kulo. Lho ngoten niku. Oh, gak beres iki ya ngono. Gak beres iki. Ilmu itu harus disampaikno nang jamaah. Segera disampaikan ke dalam jamaah. Lah kok ditarik neng lho. Ilmu apa iki ilmu gendulitan niku. Nggih, Mbah. Jelas, jazakallah khairan. Muga-muga Allah paring tambah barokah, panjang umur, panjang usia, amal api terus, tetap terus pembenaran Quran gratis jamaah, Mbak. Ngaten ingkang kula karepaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yai. Niku sebab ditarik kembali niku, niku dengan saya penjelasan kulo tentang ulama, gitu. Jangan itu dijadikan hukum. Ya, memang itu yang memasukkan itu 30 poin itu adalah orang-orang JRK yang masih ada di dalam jamaah. Loh, ngeten. Dan itu strategi mereka. Nanti orang kalau sudah kena 30 itu, akhirnya orang itu dilemahkan, nggak bisa ngomong, nggak wani ngomong, akhirnya nanti terus dengan tim-tim mereka dipeluk, diajak melu dewe, lo ngeten itu strategi niku. Ngeten lagi, strategi mereka niku. Bermacam-macam cara nih, nah, itu untuk melemahkan orang-orang yang punya ilmu mangkul, dia sudutkan, ya, dia apa namanya, dia carai, ya, kau boleh ngomong karo wong kui, kau boleh ngomong karo wong kui, kau boleh njaluk mangkul wong kui, nah, terus nanti kalau dia sudah kepepet, jepiping, neng pojokan, dicidai. Lah iya tau apa mungkin biyen wis tak omongi tau. Akhirnya dipeluk, akhirnya diajak dari tim mereka. Loh, ngoten lho nggih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbah. Nggih, niki setiap minggu kula ngaji Bukhari, Mbah. Dijaluk kitab tafsir, Mbah. Pas ki aku ngono. Pas iki aku ngono. Nggih. Ten kene ngriku niku kitab tafsir niku pas ajakane Mbah Nur Hasan, Mbah. Pas dadi ngaji ora usah belajar nahwu, ora usah belajar sorop sampai buta rambutmu, ora ngerti agama, ora ngerti gabah, ora ngerti apa kuwi. Selondongane beras ya, Mbah. Berambut, ora ngerti gabah, ora ngerti berambut ngono. Niku ten kene kitab tafsir niku, Mbah. Mboten namung tarkibul kalimah yang tidak pas sesuai nahwu Allah itu ngendikan. Tapi Bukhari sendiri memberikan makna 180 derajat, Mbah. 180 derajat. Perubahane. Jadi ini mangkul cara Bukhari. Ini surat Yunus wajaroi nabihim. Wajaroi nalan melaku apa perahu bihim kelawan wong akeh, Mbah. Niku maknane. Tapi nek menurut mangkul lewat Bukhari bikum niku, Mbah, maknane. Kelawan sira kabeh bihim kelawan sira kabeh. Lho kan 180 derajat, Mbah. Wong bihim kok maknane bikum lah. Iku nek mangkul ngoten, Mbah. Ya Allah, mangkane perlu nek mangkul
ngono aja dimaknani cara nahwu. Ah, kocor. Aneku. Makanya Mbak Baeda aku sudah canggih, sudah detail, sudah wah, wis pintere, pintere-pintere wong kuwi. Ngono lho. Ngajak ngaji, gadek nahwu, gadek sorop, ayo. Ngaji ndak ngerti agama. Ngono. Ndak ngerti hal haram. Nek mati sawaya-waya nang swarga. Ngono. Niku ngoten lho, Mbah. Dadi kita butafsin, Mbah niki, ding kula kaji, Mbah. Masyaallah, cuwocok. Wake Mbah mana-mana yang memang mendukung ajaan Mbah Baidan yo. Wake, Mbah. Nah, sing sik kula eling niki, wajaroina bihim. Bihim niku bi makna bikum. Ten kene tafsir Bukhari niku, Mbah. Ya Allah. Mana lah. Jadi betul-betul hebat Mbah Nur Hasan niku, Mbah. Jazakallah khair. Nggih, pun jelas Mbah Tocin. Waalaikumsalam. Terus intinya bahwa 30 poin itu sebagai pagar. Jadi orang jamaah jangan sampai berbuat apa yang di dalam 30 niku. Tetapi bukan, kalau orang jamaah yang kesenggol 30 itu bukan berarti itu JRK, bukan berarti begitu. Tapi wong jamaah ojo sampai nanggone 30 poin itu, nglakoni 30 poin iku. Napa ngoten jelase? Jazakumullah khairan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.